bus. Hai semuanya, aku reporter Bunglon dan aku di sini untuk menyelidiki kasus hantu yang misterius. Sekarang ikutlah denganku untuk melihatnya. Tidak ada hantu di sini. Apakah aku salah? Itu hantu. Ada keadaan darurat apa? Reptil Bunglon bisa berubah warna tergantung pada suhu dan suasana hatinya. Dia seorang reporter yang ingin memecahkan kasus misterius. Kemudian dia terjatuh saat sedang melakukan misinya. Dia butuh bantuan kalian. Kami siap! Tim penyelamat super, ayo berangkat! Kami adalah tim penyelamat super. Tim penyelamat super? Senang bertemu dengan kalian. Oh tidak. Apa yang terjadi denganku? Jangan khawatir, aku akan memeriksamu. Ya. Mulai menganalisa. Ini dia hasilnya. Sel pigmen Tuan Bunglon terluka. Jadi dia tidak bisa merubah warna kulitnya. Baiklah, serahkan padaku mesin penyembuhan super. Sudah selesai. Wah, sudah tidak sakit lagi. Yeay, aku bisa berubah warna lagi. Wow. Tuan Bunglon, kau mengatakan hantu saat melihat kami. Oh, hantu. Iya, aku melihatnya dan itu menakutkan. Itu tidak mungkin, hantu itu tidak mungkin ada. Tapi aku punya videonya. Lihat ini. Ada yang salah. Miu Miu, ayo. Tim penyelamat super mau menangkap hantu. Aha, ini akan menjadi luar biasa. Hei, tunggu.
Semua bunganya rusak. Iya, kasihan sekali. Ada sesuatu di sana. Ayo kita lihat. Itu hanya buah jatuh. Hantu, menjauhlah dariku. Tuan Bunglon, menjauhlah, tolong. Tim penyelamat super. Itu di sana. Ayo. Tunggu aku. Berhenti. Hantunya muncul. Tim penyelamat super mengejarnya sekarang. Kameraku. Aku mendapatkannya. Oh tidak, dia melarikan diri. Itu tupai. Sampai jumpa teman-teman. Awas. Dia dalam bahaya. Kecepatan super. Kiki, aku baik-baik saja. Ternyata yang menakutkan bukanlah hantu, tapi tupai. Maafkan aku, teman-teman. Tuan Tupai, kenapa kau menyamar jadi hantu dan menakuti yang lain? Lembah ini dipenuhi dengan bunga, tapi semakin banyak orang datang, membuat bunga dan tanaman jadi rusak. Aku takut kehilangan rumahku. Jadi aku menyamar menjadi hantu dan menakuti mereka semua. Aku mengerti. Kita semua bertanggung jawab untuk menjaga alam dan lingkungan. Tuan Tupai, kami akan membantumu. Ya. Hai semuanya, aku reporter Bunglon. Sekarang biarkan aku perlihatkan lembah bunga paling indah di dunia. Mari kita berkeliling. Hai, aku memasang tanda peringatan. Tolong tunggu sebentar. Jangan ambil atau menyentuh bunga ya. Maafkan aku. La 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 la, aku suka mencuri karang. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Hentikan! Hah? Tidak boleh mencuri karang. Oh tidak, itu hiu ketua, harus pergi. Berhenti, berhenti! Berhenti, jangan lari! Berhenti! 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 Apa yang salah denganku? Aku merasa tidak enak. Hiu, sejenis ikan, adalah pemimpin lautan. Dia pandai mengejar orang jahat. Semua penjahat takut padanya.
tapi dia merasa sulit bernapas sambil mengejar pencuri sekarang. Dia membutuhkan bantuanmu. Kami segera ke sana. Tim penyelamat super, ayo pergi! Apa yang salah denganku? Di mana tim penyelamat super? Mereka datang! Hiu ketua, apa yang terjadi? Aku mengejar orang jahat yang mencuri karang, tapi kemudian aku merasa tidak bisa bernafas. Ketua, bisakah berhenti sebentar agar kami bisa memeriksa Anda? Tapi aku tidak bisa berhenti. Kenapa? Biarkan aku periksa. Hiu ketua harus terus berenang sehingga air bisa melewati insangnya dan dia bisa mendapatkan oksigen untuk bernafas. Jika dia berhenti berenang, hidupnya mungkin dalam bahaya. Bahaya? Jangan khawatir ketua, aku akan memeriksa Anda. Insang hiu ketua terluka, jadi dia sulit bernafas. Aku mengerti. Aku akan melakukan tindakan sekarang. Miu Miu, aku menemukan lukanya. Insang hiu ketua tergores oleh sepotong karang. Dan itu masih tersangkut di dalam. Itu harus masuk dengan air ketika dia bernafas. Jadi ini penyebabnya. Aku akan menyembuhkan luka itu sekarang. Pistol tali super! Cepat! Gelombang cahaya! Bagaimana, Kiki? Misi terselesaikan! Terima kasih, kawan. Aku bisa bernafas lega lagi. Energiku penuh dan aku siap untuk mengejar pencuri itu sekarang. Oh, seharusnya aku menangkapnya. Jangan khawatir, ketua. Kami akan membantu Anda. Bagus. Lihat ini. Itu dia. Dia di sana. Yuhu. Tidak ada yang bisa menangkapku. Huhuhu.
Hah? Oh, tidak! Berhenti! Berhenti! Selamat tinggal! Oh, tidak! Harus bersembunyi dulu. Apa Anda menemukan sesuatu, Ketua? Hiu Ketua punya indera penciuman yang tajam. Dia pasti akan menemukan pencuri itu jika masih di sini. Kau tidak bisa lari lagi sekarang. Wah, oh, tidak. Berhenti! Tertangkap! Hati-hati! Kiki, apa yang harus kita lakukan? Tolong! Tolong! Aku perlu menghubungi kantor pusat! Kakak, kami dalam masalah. Kita perlu Rudolf ada di sini secepatnya. Mengerti. Rudolf, Kiki membutuhkan bantuanmu. Silakan bersiap-siap dan pergi sekarang. Oke, Rudolf siap menghadapi tantangan apapun dari laut. Aku di sini. Rudolf, kami membutuhkanmu untuk memotong kabin dan menyelamatkan hiu ketua dan serigala. Baiklah. Aku bebas. Tidak ada yang bisa menangkap aku sekarang. Atas bantuannya, kawan. Tim penyelamat super, kalian memang hebat. Anda juga melakukan yang terbaik, menangkap penjahat untuk semua orang. Aku tidak akan pernah melakukannya lagi. Dadah! Tim penyelamat super, menjaga Anda tetap aman. Hai, aku Kiki, memimpin tim penyelamat Kiki dan Miu Miu. Siapapun yang dalam kesulitan, kami akan membantu. Hati-hati! Hahaha!
anak. Aku tidak tahu kamu bisa memasak. Aku punya banyak talenta yang kalian tidak tahu. Ayo makan sekarang. Baik, cobalah makanan paling lezat di dunia. Wortel goreng, roti wortel, sup wortel. Hah? Wortel goreng. Wortel rebus. Keadaan darurat. Kita harus pergi. Jangan pergi. Kalian belum makan makanannya. Habiskan dulu. Gajah, mamalia, dia memiliki belalai panjang. Dia seorang pemadam kebakaran, tetapi dia memiliki beberapa masalah saat memadamkan api. Dia membutuhkan bantuanmu. Tim penyelamat gigi dan Miu-Miu, ayo pergi! Apakah kamu baik-baik saja? Mengapa tim penyelamat belum juga datang? Api semakin besar. Bis penyelamat. Kau berhasil. Tolong aku. Aku batuk ketika menyedot air. Jangan khawatir, kami akan membantu Anda sekarang. Biarkan aku melihat dari dekat. Terima kasih, sekarang belalaiku akan baik-baik saja. Mulai menganalisis. Tersumbat. Oh, kalau begitu aku akan masuk ke dalam belalainya dan mencari tahu apa yang salah. Sangat gelap di sini. Wow, di mana sumbatannya? Oh, lebih jauh? Oh, sangat dalam. Tapi aku harus masuk lebih jauh. Oh, wow! Miu-Miu, ada permen karet yang tersangkut di belalainya. Anginnya sangat kencang. Permen karet itu menghalangi jalan nafasnya, jadi tidak bisa bernafas dengan baik. Aha, aku akan menanganinya. Uh.
Tuan Gajah, ada apa? Belalaiku sangat gatal. Kiki, bagaimana keadaannya? Masalah terpecahkan. Wow, aku merasa lebih baik. Terima kasih banyak. Tolong, apa ada orang di sini? Tolong bantu aku. Tolong. Suara itu datang dari bawah sana. Tolong aku. Aku akan mulai memindai. Itu kakek Turtle. Kita harus membantunya sekarang. Tolong aku. Sangat menyakitkan. Hati-hati, dia mungkin bisa lebih terluka. Kami bisa menangani ini. Baik. Aku butuh bantuan dari kantor pusat. Kakak, kita punya masalah lain. Kami membutuhkan bantuan pilot Momo. Mengerti. Momo, kita mendapat permintaan bantuan dari Kiki. Silahkan pergi sekarang. Mengerti, nyam-nyam. Momo terbang, aku datang! Pindahkan papan nama itu. Kakek Turtle terperangkap di bawahnya. Tidak masalah. Segera. Terbang. Naik ke atas. Terbang lebih tinggi. Terus ke atas. Terbang lebih tinggi. Nyum-nyum, nyum-nyum. Bagaimana kakek Turtle? Aku merasa pusing. Aku hanya ingin membeli sebotol kecap. Kemudian ini terjadi. Ya, Anda baik-baik saja sekarang. Tim penyelamat Kiki dan Miu Miu. Terima kasih telah menyelamatkan. Terima kasih semuanya, petugas pemadam kebakaran. Terima kasih juga untuk kalian. Semua berkat bantuan kalian. Dan? Jangan lupakan Mama. Tentu saja. Terima kasih. Yeay! Wow! Tim penyelamat Kiki dan Miu Miu menjaga Anda tetap aman. Oh.
Latihan reaksi mulai. Hi. Oh, haha, aku dapat. Bagus. Aku butuh sesuatu untuk tambah energi. Ayo kita teruskan. Tidak masalah. Hah, ada keadaan darurat. Momo, tangkap bolanya. Harumnya enak. Momo! Dan daruratnya. Semut tentara, sejenis serangga, berukuran kecil tapi sangat kuat. Mereka ahli memindahkan dan bekerja berkelompok. Tapi mereka punya masalah saat memindahkan barang untuk nyonya kupu-kupu. Mereka terus berputar-putar. Jadi nyonya kupu-kupu meminta bantuan. Mereka membutuhkan kalian. Hah? Tim penyelamat Kiki dan Miu Miu, ayo jalan! Hasilnya sudah keluar. Dia pingsan karena kelelahan. Kelelahan? Dia harus dipulihkan. Wow, dia bangun. Hah? Kau mau kemana? Kenapa dia kembali ke sana? Ini aneh. Pasti ada alasannya. Aku harus periksa data lainnya. Semut tentara biasanya mengikut pemimpinnya. Jadi ketika terjadi sesuatu padanya, semut yang lainnya tersesat dan kebingungan seperti ini. Oh, itu benar. Pemimpinnya menghilang setelah ada angin yang bertiup kencang. Dia menghilang kemana? Biar aku cari. Pindai. Target ditemukan. Dia di sebelah sana. Tolong aku. Tolong. Oh, tidak. Dia terjebak di dalam lumpur. Tim penyelamat Kiki dan Miu Miu. Ya, baiklah. Kami akan menyelamatkanmu. Pistol tali super. Ah,
Terima kasih sudah menyelamatkanku. Sama-sama. Ayo kita kembali sekarang. Perhatian, maju jalan. Kiri, kanan, untunglah, kiri, kanan, semua baik-baik kiri, kanan, saja. Kan, diam. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Oh, tidak, angin kencang lagi. Hati-hati, lindungi telurnya. Bayiku. Baik-baik saja. Tolong selamatkan bayi-bayiku. Kau bisa mengandalkanku. Ayo, ayo pergi sana. Dia terbang terlalu cepat. Aku butuh dukungan dari markas pusat. Kakak, kami punya masalah lain. Kami butuh bantuan pilot Momo. Dimengerti, Momo. Ada permintaan bantuan dari Kiki. Tolong bergerak sekarang. Pilot Momo akan segera datang. Tolong selamatkan mereka. Tidak masalah. Mereka terbang ke kanan. Oh, yang satunya lagi ke kiri. Wow, mereka sangat hebat. Dan yang terakhir. Oh, tertiup angin. Kejar itu. Aku mengerti. Lebih cepat. Aku tersangkut dahan. Oh tidak, ikuti aku. Apa semuanya sudah siap? Ya. Dia datang. Ke kiri. Oh, bergerak ke kanan sedikit. Ini tidak bagus, bahaya. Kecepatan super. Sama-sama. Ini semua berkat tim penyelamat Kiki dan Miu Miu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Yuhu, waktunya mencari nektar. Hati-hati, Betty. Jangan.
jangan khawatir, aku lebah pengintai yang hebat. Kami cari nektar di bagian kiri dan kau bagian kanan. Tidak masalah. Aroma bunga. Wah, aku menemukannya. Banyak sekali bunga. Manis sekali. Nektarnya juga enak. Aku harus beritahu teman-temanku tentang ini. La 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 la. Oh? Hey Betty, kau tidak apa-apa? Lollipop Momo. Enak sekali. Semua terbuat dari madu. Wow, ini madu. Itu kenapa rasa lollipopnya manis? Darurat. Lebah pengintai adalah sejenis lebah madu yang mencari nektar, air, dan tempat yang cocok untuk membangun sarang baru. Hari ini, salah satu lebah pengintai terluka dan pingsan saat mencari nektar. Hidupnya dalam bahaya sekarang. Dia butuh bantuan kalian. Kami siap! Tim penyelamat super, ayo! Dia pingsan. Kami sudah memanggil tim penyelamat super. Penyelamat sudah datang. Tim penyelamat super, tolong bantu Betty. Serahkan pada kami. Mulai menganalisis. Hasilnya sudah keluar. Terdeteksi asap di tubuhnya dan itu membuat suhu tubuhnya naik. Kita perlu mendinginkannya sekarang. Asap? Asap membuat lebah madu takut lebih dari apapun. Itu asap knalpot mobil. Mengerti. Serahkan padaku. Mesin pemulihan super. Betty, bagaimana keadaanmu? Aku merasa lebih baik. Tim penyelamat super, kamu menyelamatkan nyawaku. Terima kasih. Yang mulia. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Lihat, aku temukan nektar. Apa yang mereka lakukan? Dia melakukan tarian lebah. Lebah madu menunjukkan kepada teman mereka lokasi nektar dengan menari. Bagus sekali. Dia menemukan hamparan bunga besar. Tim pengumpul berkumpul. Ikuti Betty menuju hamparan bunga. Baik. Hey Betty, kami belum pernah melihat lebah madu mengumpulkan nektar sebelumnya. Boleh kami ikut? Tentu saja. Ayo. Wow, hamparan bunganya besar sekali. Oh.
kami juga akan membantu kalian. Ambil ini. Wow. 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 Ini dia, Betty. Wow, nektarnya banyak. Wih. Sepertinya aku dengar sesuatu. Tolong! Tolong aku! Tidak, mereka perangkap lalat Venus. Lendir-lendir dari perangkap lalat Venus akan menyakiti lebah. Kita harus membantu mereka. Kami mendapatkanmu. Satu lagi di sana. Oh tidak, aku juga tertangkap. Kiki. Lollipop. Aku punya ide. Kakak, kami punya masalah lagi. Kami butuh bantuan Momo. Tolong minta dia untuk membawa semua permen lollipopnya. Mengerti. Lollipopku? Itu benar. Tolong berangkat sekarang. Baik, serahkan padaku. Jatuhkan lollipopmu ke perangkap lalat Venus sekarang. Baik, segera. Apa yang terjadi? Terbuka. Semuanya keluar sekarang. Kerja bagus, Mama. Sepertinya menyukai lollipopku. Bagus, sekarang kita aman. Sangat melegakan, semuanya aman. Tim penyelamat super, kalian luar biasa. Nektar kami. Kecepatan super. Yeay, bagus sekali. Tim penyelamat super, terima kasih banyak. Kalian menyelamatkan hidup kami. Kalian adalah pahlawan kami. Ini hadiah kecil untuk kalian. Ini manis sekali. Ini sangat enak. Sekarang aku bisa membuat lebih banyak lollipop. Selamat datang. Wow, dia sangat tinggi. Tuan Jerapah, aku ingin mobil mainan. Aku ingin dinosaurus. Baiklah, akan kuambilkan untukmu. Ini dia. Terima kasih, Tuan Jerapah. Aku Dino. Dino. Baik. Aku Dino. Tunggu sebentar ya. Oh.
Tuan Jerapah, leherku sakit sekali. Aku akan memanggil tim penyelamat super sekarang. Flamingo terlihat sangat elegan. Aku suka leher panjang mereka. Oh, darurat! Kakak, ada darurat apa? Jerapah, mamalia tertinggi di darat. Hari ini, lehernya terluka saat melakukan pekerjaannya. Dia tidak bisa bergerak dan sangat kesakitan sekarang. Dia butuh bantuan kalian. Baiklah, tim penyelamat super, ayo berangkat! Bertahanlah, tim penyelamat super sedang dalam perjalanan. Tim penyelamat super, tolong bantu Tuan Jerapah. Jangan khawatir. Mulai menganalisa. Ini dia hasilnya. Dua tulang leher Tuan Jerapah patah. Kelihatannya sangat serius. Aku akan merawatnya sekarang juga. Mesin pemulihan super. Sudah tidak sakit lagi. Leherku baik-baik saja sekarang. Yeay! Bagus sekali! Ada apa Tuan Jerapah? Aku tidak suka leher panjangku. Bukannya bagus punya leher yang panjang? Tidak sama sekali. Aku kehilangan 100 pekerjaan karena leherku yang panjang. Apa? Aku pernah bekerja sebagai sopir di sebuah peternakan. Dan aku pernah bekerja di kafe, tapi ya. Aku kehilangan pekerjaanku lagi. Tuan Jerapah. Ada kebakaran. Ayo pergi. Petugas kebakaran gajah, kami di sini membantu. Tim penyelamat super. Semuanya tutup hidung dan mulutmu dengan handuk basah lalu ikuti aku. Lewat sini. Tolong! Sebelah sini, ayo! Tolong! Mulai pencarian. Orang-orang terjebak di lantai atas. Mau tidur.
mengerti, kami akan mencari tahu. Oh tidak, terlalu sempit untuk masuk. Lebih tinggi, lebih tinggi. Tangga tidak bisa mencapainya. Anak-anak dalam bahaya. Apa yang harus kita lakukan? Sepertinya aku bisa melakukannya. Pemadam kebakaran gajah. Sepertinya aku bisa mencapai itu. Biar ku coba. Baiklah, tolong lakukan yang kau bisa. Lihat, dia melakukannya. Ayo, meluncur ke leherku. Meluncur. Jangan takut. Lihat, leherku ini terlihat seperti seluncuran yang panjang, bukan? Ayo, meluncur saja. Aku akan menangkapmu. Nak, giliranmu sekarang, ayo. Awas! Oh tidak! Kecepatan super! Tim penyelamat super, terima kasih. Kami tidak bisa menyelesaikan ini tanpa bantuan Tuan Jerapah. Aku tidak pernah berpikir leherku yang panjang ini akan membantu. Sebenarnya leher panjangmu itu sangat membantu. Benarkah? Apa kau ingin bergabung dengan tim kami? Timmu? Maksudmu aku bisa menjadi petugas pemadam kebakaran? Tentu, kami butuh rekan setim yang baik sepertimu. Iya, aku mau. Aku mendapat pekerjaan baru. Rudolf, kenapa kamu memutar kursi? Aku berlatih, jadi bisa lebih kuat. Dia benar-benar bekerja keras. 99, 100, 100. Aku sangat pusing. Darurat! Rudolf, teruslah berlatih! Kuda laut adalah sejenis ikan laut. Dia selalu berenang tegak, pelan tapi mantap. Dia adalah pengemudi bus wisata bawah laut. Tapi tiba-tiba dia sakit perut dan harus menghentikan bus di tengah jalan. Dia membutuhkan bantuanmu. Kami ke sana! Tim penyelamat super, ayo pergi!
Sayang, kau tidak apa-apa. Apa yang harus kita lakukan? Kenapa tim penyelamat super belum datang? Hei, lihat! Itu bis penyelamat! Oh, akhirnya kalian datang! Jangan khawatir, beritahu kami apa yang terjadi. Dia sakit perut. Tolong bantu dia. Tentu, mari kita periksa dia sekarang. Oke. Mulai menganalisis. Hasilnya, Tuan Kuda Laut tidak sakit. Alasan sakit perutnya adalah, dia kan punya bayi. Oh, punya bayi. Benarkah? Oh, luar biasa. Aku tidak percaya kita bisa bertemu bayi kita begitu cepat. Ada kantung di perut Kuda Laut jantan di mana bayi tumbuh. Itu sebabnya Tuan Kuda Lautlah yang akan melahirkan bayi. Menakjubkan. Mari bernyanyi dan menghibur Tuan Kuda Laut. Ayo, sedikit lagi. Ya, kau pasti bisa. Wah, 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 wah. Bayi kita. Akhirnya. Wow, lihat betapa lucunya mereka. Ayo kita bersenang-senang bersama. Kemari, ayo, ayo. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Oh, bayiku. Coba lihat apa yang aku punya. Kau ingin bermain bayi mungil, kau mau? Senang kedua ibu. Maaf, ayah dan bayinya aman. Terima kasih semua. Kami akan mengantar kalian ke taman bawah laut. Oh, bagus. Satu, dua, tunggu. Di mana yang ketiga? Apa? Bayiku, bayiku, di mana kau sayang? Sayang, di mana kau? Sayang, di mana kau? Jangan khawatir, kami akan menemukan bayinya. Aku menemukannya di sana. Oh, lihat, apa itu? Ah, ini pusaran laut samudra. Pusaran laut? Apa itu? Pusaran lautan sangat berbahaya. Itu seperti lubang hitam yang berputar. Begitu kamu terjebak di dalamnya, sulit untuk keluar. Sulit untuk keluar? Bayiku! Jangan khawatir. Kami akan pergi menyelamatkan bayi kuda laut. Kiki! Itu terlalu kuat. Bis penyelamat tidak bisa mendekat. Saatnya menelpon kantor pusat. Kakak, kita punya masalah baru. Tolong kirim bis ke lautan Rudolf ke sini. Mengerti. Rudolf, Kiki membutuhkan bantuanmu. Silakan bersiap-siap dan keluar sekarang. Oke, Rudolf siap menghadapi tantangan apapun dari laut. Lautan sudah di sini. Rudolf, bayi kuda laut terjebak di pusaran air yang berbahaya. Kita harus menyelamatkannya. Mengerti.
Berpegangan, ayo jalan! Hati-hati! Mencari! Rudolf, turun! Bayi kuda laut ada di sana! Dia ada di sana! Yeay, kita berhasil! Buka pintunya! Rudolf, bertahanlah di sana! Aku akan menyelamatkan bayi kuda laut! Oh tidak! Jaringnya rusak! Wah! Kecepatan super! Bayiku! Jangan khawatir, mereka baik-baik saja. Kita sudah sampai di taman bawah laut. Wow, bagus sekali. Nah, mari kita foto bersama-sama. Bayiku hilang lagi. Apa itu? Selamat tinggal. Selamat tinggal. Tim penyelamatan super menjaga.